sama dengan tuan-tuan di masjid ini. Dan tuan-tuan berada di dalam masjid ini bersama-sama dengan saya. Ini semua adalah ketentuan daripada Allah. Ini semua adalah kehendak Allah. Jika mana Allah tidak menghendaki kita menjadi seorang yang baik, maka dia tak akan berikan kebaikan. Tetapi jika mana Allah hendak menjadikan kita seorang yang baik, maka akan diberikan kita kebaikan demi kebaikan. Tetapi perlu kita ingat, setiap kebaikan yang telah kita buat, apakah ia akan kekal sebagai satu kebaikan, ataupun kebaikan yang kita buat dia akan menjadi akhirnya hasil kepada kejahatan. Sebab itu jangan memandang setiap kebaikan yang kita buat ia adalah hakikat kebaikan, tetapi setiap kebaikan yang kita buat dia boleh menjadi akhirnya kepada kejahatan. Begitulah akan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kebergantungan kita kepada Allah, pengharapan kita kepada Allah. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, "Aman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahad." Siapa yang berharap? "Faman kana yarju." Siapa-siapa adalah yarju. Dia berharap. Berharap dia nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kenapa ada harapan? Kenapa ada kehendak dan harapan ini? Supaya masya-Allah pertemuan ini satu pertemuan yang indah. Bukan satu pertemuan yang azab. Bukan satu pertemuan yang sangat dahsyat. Seperti mana pertemuan orang yang engkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertemuan yang kita hendak ini adalah satu pertemuan yang indah. Satu pertemuan di antara kekasih dan kekasihnya. Satu pertemuan yang terjadi wujudnya dalam keadaan yang paling gembira. Satu saat yang paling indah. Tetapi hendaklah kita ini terus mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran, iaitu hendaklah ia berbuat amal soleh. Berbuat amal kebaikan. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, maknanya janganlah kita mensyirikkan Allah di dalam amalan kita. Jangan buat amalan kerana orang, jangan buat amalan kerana kepentingan dunia, jangan berbuat satu amalan kerana nak mencari pengikut, jangan berbuat amalan kerana hawa dan nafsu. Sekali-kali jangan kita mensyirikkan akan Allah dalam ibadah, perbuatan, perkataan. Sebab itu apabila qauli kita dengan qalbi kita berbeza, contoh yang paling hampir iaitu tiap-tiap sembahyang, tiap-tiap ibadat yang kita buat, kita akan kata lillahi ta'ala. Usalli fardal maghribi thalath rak'atin lillahi ta'ala. Apakah lillahi ta'ala pada qauli kita bersamaan pada qalbi kita? Apakah qalbi kita juga lillahi ta'ala? Ataupun lisan saja lillahi ta'ala, qalbi kita berkehendak yang selain daripada Allah? Ini kalau dalam ibadat, dalam salat. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, qiyaskan pada benda yang lain. Daripada sudut salat, jangan berbeza. Bila qauli dan qalbi kita, masya Allah, fi'li kita buat pekerjaan salat, masya Allah. Tetapi hati kita adanya unsur-unsur kesyirikan, unsur-unsur syirik. Sebab itu Luqman Ibnul Hakim dia pesan dengan anaknya, la tusyrik billah, jangan kamu mensyirikkan Allah. Hak ni pesanan di dalam masya Allah aqidah, jangan syirikkan Allah. Di dalam ibadah, jangan syirikkan Allah. Di dalam muamalah, jangan syirikkan Allah. Di dalam munakah, jangan syirikkan Allah. Hadirina hadirat yang dirahmati Allah, perjalanan kita bukan satu perjalanan yang amat jauh. Dulu memang perjalanan kita jauh, sekarang perjalanan kita adalah perjalanan yang terlalu hampir. Kenapa saya katakan demikian? Kerana adalah kita duduk di zaman-zaman yang akhir. Kita duduk di zaman-zaman yang terlalu akhir. Zaman-zaman Allah telah hancurkan
Allah telah hancurkan dan Allah akan hancurkan. Inilah zaman fitnah. Zaman inilah yang Nabi kata, kalau kamu nak, masya Allah, nakkan agama Allah, kamu kena genggamlah agama itu seperti mana kamu genggam bara api. Genggam bara api ni, tuan-tuan, sakit ke sedap? Bara api ni maknanya sakit ke sedap? Sakit, tuan-tuan. Siapa nak Islam, dia kena tempuhi sakit. Dia kena tempuhi sakit, dia bukan tempuh sedap. Ini zaman mutakhirin. Zaman kita nak memperjuangkan Islam, nak dapat Islam, kita kena tempuh akan kesakitan untuk kita mendapat kemanusiaan iman. Begitu yang berlaku kepada Bilal bin Rabah, masya Allah. Suatu Bilal bin Rabah diazab, diseksa oleh puak-puak musyrikin. Apa yang disebut oleh Bilal bin Rabah? Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Walhal Bilal bin Rabah boleh kata, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, aku nak keluar dari Islam dan aku balik kepada fahaman datuk moyang kita. Pura-pura lah keluar Islam sebab nak lepaskan daripada azab, nak lepaskan daripada keseksaan puak-puak musyrikin. Tapi masya Allah, Bilal bin Rabah tetap mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Tuan-tuan, jika mana Bilal bin Rabah masih hidup sekarang, kalaulah kita boleh tanya kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal bin Rabah, bagaimanakah kamu merasakan keimanan, kemanisan iman dan Islam? Kita nak tahu daripada mulut Bilal bin Rabah, sehinggakan Bilal bin Rabah boleh pertahankan iman Islam sampai begitu sekali. Pegang sungguh dengan Allah. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُكْبَلَ مِنْهُ. Siapa yang ambil selain daripada Islam sebagai dinnya, maka sekali-kali Allah Ta'ala tidak akan terima. Tuan-tuan, macam mana nak menuju ke arah tersebut? Macam mana nak jadi benda-benda yang kita sebutkan tadi? Sebab apa yang kita buat adalah penentuan kita nak balik bertemu dengan Allah. Semua orang akan mati. Ataupun ada dalam masjid ni had tak mati. Fir'aun, berapa punya hebat, mati Fir'aun. Qarun, berapa punya kaya Qarun. Pangkat berapa punya besar pangkat dia, mati Qarun. Pangkat manalah besar, harta manalah banyak, setinggi mana, sekuat mana pemerintahan kita, tetap mati. Bila kita mati, tuan-tuan, pada ketika itu tidak akan ada siapa-siapa pun yang memperdulikan kita. Tuan-tuan tengok, kalau ada kubur tepi-tepi jalan, tuan-tuan nampak hari-hari orang pergi kubur ke, tuan-tuan? Tak ada. Tak ada siapa pedulikan kita. Walaupun dulu kita ni pangkat datuk, walaupun dulu kita ni pangkat macam mana sekalipun, orang biarkan kita. Sampai Nabi kata, la taj'alu buyutakum kal qabri. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu macam kubur, senyap sunyi. Ya, tuan-tuan, mak kita dah meninggal dunia, ayah kita telah meninggal dunia. Adakah tuan-tuan pedulikan mak ayah tuan-tuan hari-hari? Tuan-tuan pergi ziarah tak kubur? Walaupun ada setengah orang kata, ziarah kubur tak boleh ustaz, hak yang bolehnya ziarah kumta. Contoh, sampai ulama mengatakan, masya Allah, lebih baik kita ziarah kubur kerana mengingatkan kita kepada kematian. Sebab kita lupa dengan kematian. Bila kita lupa dengan mati, sebab itu kita lalai dalam buat ibadat. Lalai, lalai, lalai.
Bila kita lalai tuan-tuan, apa yang kita nak bawa, nak hadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh tak agak-agak? Boleh tak kita yakin kita ni ahli syurga? Masya Allah. Tuan-tuan, pertama sekali, untuk kita dapat jadi hamba yang Allah Ta'ala kasih, jadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang pertama, tuntutlah keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buatlah apa pun, tapi tuntut reda Allah. Radiyallahu anhum wa radu anhum, dhalika liman khashiya rabbah. Macam mana orang yang boleh reda dengan Allah? Iaitu orang yang sentiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati dia takutlah. Saya dekat nak masuk 5 series tuan-tuan. Bukan 30 lebih tau muka ni. Nak masuk 5 series lah. Ni kubur kata mari, rumah kata pergi, cangkul kata gali. Ni kita ni. Tapi kita tak ingat rumah duk halau kita hari-hari. Tuan Haji, belah, belah, belah. Kubur cakap, mailah, mailah, mailah. Tapi kita tak ingat. Kita duk sibuk dengan urusan keduniaan sehingga kita lupa kita akan satu hari dikambus oleh orang lain. Hebatlah macam mana kita, tuan-tuan. Satu hari, anak kita akan pijak kita. Hebat manalah. Saya ketua penduduk. Ketua penduduk besok hak pijak dia penduduk. Ni ketua aku ni, elok dipijak. Semua orang akan kena pijak. Kita akan balik kepada asal. Duduk di dalam satu tempat yang gelap. Duduk dalam satu tempat yang sunyi. Duduk dalam satu tempat yang sempit, yang tak boleh kita bayangkan tempat yang tu. Ya, kita nak duduk yang tu lah kita nak duduk, tuan-tuan. Betul, ibarat daripada dunia ini banyak misal-misal yang Allah berikan untuk akhirat. Sini kanda ni ada lain-lain bahasa, keranda juga, kanda juga. Daripada zaman nyang kita dulu sampai sekarang, dia tukar nama tak? Keranda Evo 5 ada. Akhirat ni, sampaikan alat yang nak bawa pergi akhirat kekal, dipanggil kekal aridi. Kereta jenazah mana-mana pun, walaupun kereta jenazah daripada hospital, polis, bomba, JPJ ke, JKR ke, orang kampung, dia akan tulis kereta jenazah. Dia tak tukar kereta mayat. Semua kereta jenazah. Kita ni sekarang zaman millennium, kita ubahlah jenazah kau. Pasal apa? Tak ubah. Kita tak ubah. Begitulah akhirat. Perumpamaan-perumpamaan akhirat Allah berikan kepada kita dari dulu sampai sekarang, kereta jenazah. Dari dulu sampai sekarang, keranda. Itulah kenderaan yang semua orang akan naik. Hebat manalah kita, besar mana kita, alim mana kita pun, tetap kita naik benda yang satu. Ingat, cari reda Allah Ta'ala. Jalan nak cari reda Allah, kena takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua tuan-tuan, kena bersihkan hati kita. Kalau hati kita terlalu kotor, Allah sebut ni, Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah kasih kepada orang yang bertaubat, Allah kasih kepada orang yang membersihkan dirinya.
Bila diri kita kotor, Masya Allah, macam mana kita nak sedap buat ibadat? Macam mengaji. Mengaji ni, orang yang bila hati dia kotor, mengaji dia tak seronok. Kemudian orang yang mengaji pula, apabila hati dia kotor, diri dia kotor, dia tak boleh nak beramal. Dia setakat mengaji lah. Yang ni Allah sebut dalam Al-Quran, mathalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Ini cerita Bani Israel. Orang kaum Bani Israel bagi Taurat, bagi Injil, tak mau ikut. Kita ilmu banyak, mengaji sana, mengaji sini, atas langit, bawah langit, lorong mana, kita akan ikut mengaji. Tetapi kita tak mau beramal dengan ilmu yang kita ambil. Kamathalil himari yahmilu asfara. Macam mana keldai yang membawa tanggungan ketika musafir. Ilmu ni alat. Alat ni kalau tak boleh pakai, bermakna alat tu rosak. Ilmu ni dia alat, tuan-tuan. Alat tak boleh pakai, alat ni rosak. Bukan tak ada, alat tu ada, tapi tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Mana alat tu rosak. Macam sahabat kita bawa kamera, kawan tanya, apa siapa tak rakam? Rosak. Rosak bermakna bukan tak ada, ada tapi tak boleh pak. Kalau rosak buat apa bawa? Stupid. Hang ada usung apa ni? Kamera awak tak rekam, rosak. Ada usung daripada rumah sampai masjid buat apa? Saja ada usung. Orang pun kata bodohlah dia ni, buat berat kan. Tu istilah orang kata tidak ada beban, batu digalas. Bila kita ada ilmu tak boleh amal, maknanya ilmu kita ada yang rosak. Rosak dekat mana? Tengok. Rosak dekat adab ke? Rosak dekat mana? Tengok. Sebab apa aku tak boleh amal? Banyak benda dah aku tahu. Zaman kita zaman orang meninggalkan amal. Yang saya bagi contoh, tuan-tuan, dulu mula-mula saya datang di utara ni, Pulau Pinang. InsyaAllah. Masa mula-mula saya datang di Pulau Pinang ni, saya pakai bazooka, tuan-tuan. Lalu ni saya pakai M16 lah. Saya kata dulu, dulu setiap masjid akan ada laungan tarhim. Pak Sengah, Bilal dia akan bangun. Ya arhamar rahimin irhamna. Ha? Tarhim. Tiap-tiap pagi ada orang yang mendoakan kita. Wa'afina wa'afu anna. Ini jumlah doa iya. Tapi kalau orang kata, eh salah ustaz, tak ada tarhim dalam Islam. Eh takkan, takkan doa pun tak boleh. Sebab dia dulu Masya Allah, dengan barakah doa seorang Bilal, kawasan setempat berkat. Berkat. Tak ada pecah rumah. Satu tempat sepakat. Berkat. Sekarang ni kita lihat pula, orang dah tinggalkan 4 ayat daripada suratul Baqarah. Apa dia? Al-Fatihah, ayatul kursi. Lagi apa tuan-tuan? Amanar rasul. Lagi apa tuan-tuan? Lepas amanar rasul, Pak Imam baca apa pula? Tentu
tuan-tuan ni lena ke semua ni? Ish, kalau artis tanya, apa khabar? Baik, orang Pulau Pinang. Bodoh. Artis tanya jawab. Lepas amanah Rasul, imam akan baca syahidallah. Syahidallah. Sekarang dah tak dengar dah. Orang buang satu-satu. Walhal dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu an, siapa-siapa yang baca 4 ayat daripada suratul Baqarah ini di dalam rumahnya, nescaya rumah itu lari syaitan daripada rumah itu 3 hari. Lari syaitan dalam rumah tu 3 hari. Kalau baca dalam masjid, lari syaitan dalam masjid 3 hari. Sebab itu dulu masjid mana ada orang bergaduh, tuan-tuan? Sebab syaitan nak masuk lari, syaitan nak masuk lari. Hak ni yang duduk dalam masjid, syaitan. Maka pada ketika itu kita tidak dapat lindungan arasy Allah. Masya Allah. Ni jaga-jaga tuan-tuan, kena buat balik. Bersih hati. Taubat. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Antara nak bersihkan hati, masya Allah, tuan-tuan, rajin bangun malam. Rajin bangun malam. Kita orang tua-tua ni tak apa, sebab dia ada alam sendiri. Dipanggil alam diabetes. Orang kencing manis, dia tak payah pakai alam. Dia pukul 3 dia bangun kencing. Pukul 5 dia bangun lagi kencing. Dia alam dia automatik, dia dah setting lah. Dia memang ada dalam tubuh dia. Dipanggil alam kencing manis. Kita yang muda-muda ni tuan-tuan, payah bangun. Perlu ada mujahadah. Inilah kekuatan orang Islam apabila dia boleh bangun malam. Apabila kita kuat bangun malam, kita selalu bangun malam. Bangun malam bukan tengok bola. Ini bola tuan-tuan boleh sampai Kuala Lumpur. Bukan ada apa-apa pun. Kalau tengok bola sambil zikir tak apa. Dia, bola ni dia ada zikir sendiri. Dia ada zikir dia. Hore, 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 hore. Hore, 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 hore. Mampih lah. Ajak zikir dia. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Tak mahu. Ajak zikir dia. Nak mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, Allah, la, setan pun tak lari. Hai, bola boleh semangat, takkan zikir tak boleh semangat? Bola, tengok bola ni, tuan-tuan, hak yang duduk di stadium ni, haram ke haram? Aku tak keluar fatwa, kita bincang. Tengok orang main bola, aku nak betulkan balik perkataan ni. Tengok orang main bola di stadium ni, haram ke haram? Jawab, jawab. Tengok orang main bola, haram ke haram? Haram ke haram? Haram. Pasal apa haram? Pasal apa haram? Kita kena kata haram. Kita kena tahu pasal apa haram. Ha? Sebab orang yang main bola semua pakai seluar pendek. Tengok bola haram ke haram? Tengok bola haram. Bola, bola, bola. Tuan-tuan nak tengok 24 jam tuan-tuan tengok bola tak apa haram. Tapi tengok orang main bola haram. Tiket yang tuan-tuan bayar haram. Sebab yang main bola semua pakai seluar pendek.
Hak yang pakai seluar panjang kos sahaja. Juru latih hak mak buat macam tu. Pi dia seorang yang pakai seluar panjang. Dengan referee-referee, dengan semua pakai seluar pendek, kita duk tengok orang yang membuka aurat. Sekali tengok satu dasa. Kalau satu jam setengah, dalam satu padang ada berapa player tuan-tuan? Aku tak minat bola. Satu padang ada berapa player? Kita bincang sedikit benda ni. Ha, ustaz, benda bola ni benda furuk. Hak furuk ni hampa selalu buat. Satu padang ada berapa player? 24. Allah, nak jawab pun takut. Kalau aku jawab sikit, ustaz tahu aku kaki bola. Mengakuilah, bukan payah sangat. Kalaulah 24 orang, dalam setiap saat kita lihat 24 dosa. Tak masuk lagi 3 referee. Campur referee 27. Dalam satu saat 27 orang membuka aurat, kita tengok. Kali dengan satu jam setengah. Berapa banyak dosa kita buat? Balik-balik accident mati. Syahid tak? Hampa jawab sendiri. Yang ketiga, sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini tuntutan. Zaman sekarang zaman orang lupa Allah. Hari ini berapa banyak selawat kita tuan-tuan? Habis tak istighfar kita hari ini? Habis tak tasbih kita hari ini? Habis tak tahlil kita? Ustaz, ni tak boleh ustaz. Ni bid'ah ni tahlil. Bid'ah ke? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Hadis sahih. Hadis sahih. Bacalah tiap pagi tiap petang. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Bacalah. Apa salahnya? Bacalah hawkalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai, kita zikir pun tak. Berapa banyak kita impun zikir? Ni nak mati macam mana? Tasbih tak? Tuan-tuan, duit tuan-tuan cari, tuan-tuan akan tinggal. Tapi hak yang tentang zikir, tuan-tuan akan bawa balik. Kita sembang banyak dah. Sembang kita ni terlalu banyak. Dalam masjid sembang, dalam kereta sembang, dalam jamban sembang, main WhatsApp dalam jamban, tengah tidur pun sembang tuan-tuan. Mengigau. Punyalah dia seronok sembang. Masya Allah. Tapi apa yang kita nak bawa, kita nak tunjuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua perkara yang kita, yang Allah bagi kepada kita, maka Allah akan tanya besok, wahai fulan bin fulan, umur yang aku bagi kepada kamu, apa kamu buat? Kita akan jawab, ustaz. Ni ustaz pun dia akan jawab. Tak ustaz pun dia akan jawab. Kubur ni dia tak kira ustaz tak ustaz. Hang buat leceh, tak betul dalam dunia, kubur tetap kena benda yang sama. Tetap kena benda yang sama. Tak kira siapa kamu, saya kena. Kalau saya buat perkara yang Allah Ta'ala larang, tetap saya buat. Saya kena tentang. Dia tak kira siapa kita. Allah akan tanya, zaman muda dulu kat mana kita buang? Besok kita akan jawab, ya Allah, masa muda dulu, ya Allah, aku tak semayang. Masa muda dulu, ya Allah, aku banyak tipu orang, ya Allah. Masa muda dulu, ya Allah,
aku buka aurat, aku tayangkan kepala-kepalaku, rambut-rambutku di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kita pun cakap, dulu kita masuk sekolah menengah, tuan-tuan, kita banyak tinggal semayang. Zaman-zaman saya dulu sekolah pakai seluar pendek, tuan-tuan. Zaman anak-anak kita, alhamdulillah, diorang pakai seluar panjang. Zaman kita dulu, zaman pak-pak kita ni sekolah menengah lagi pakai seluar pendek. Ha, kami dulu sekolah rendah seluar pendek, sekolah menengah dah boleh seluar panjang. Sampai kat dulu seluar sekolah menengah pun seluar pendek. Tentang ni nak jawab apa dengan Allah? Masa di universiti dulu, berapa banyak solat kita tinggalkan. Masa kita kerja dulu, masa kita pergi rombongan, rombongan tuan-tuan, pergi Terengganu bukan nak beli apa-apa, kopok leko dengan kain batik, dia tak berhenti semayang, berak dia berhenti, dia ambil pendapat alang-alang masuk neraka biar masuk secara jemaah. Kena zikir tuan-tuan, jangan kita lalai sangat. Sebab zaman ini zaman yang terlalu akhir bagi kita. Jangan kita terlalu lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Paling-paling kurang tuan-tuan, tuan-tuan amalkanlah zikir Imam Ghazali hak sehari 1000. Memadarah. Ustaz, 1000 banyaklah. Banyak 1000. Duit 1000 banyaklah tuan-tuan. Kalau tiap-tiap hari orang bagi kita RM1000, macam naklah. Mana boleh tak mau. RM1000 kan banyak tuan-tuan. RM1000 tak banyak. Tak banyak amal. Tak ada buat apa pun tuan-tuan, masya-Allah. Sambil-sambil kita duduk dalam kereta, tuan-tuan. Inilah kehebatan Abu Hurairah. Satu hari ditanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kenapakah kamu menggunakan biji tasbih? Orang tanya kepada Abu Hurairah. Tasbih ni pun jadi masalah zaman sekarang. Nabi tak pakai. Kita buat tasbih kot ni, orang kata, jangan buat macam ni ustaz, serupa dengan Buddha. Buddha buat macam ni, dia kena gostan. Kena gostan macam ni. Semua orang ustaz, gostan tak boleh ustaz. Ini ada satu penganut di atas apa dah. Aku kata nak zikir macam mana? Guna gigi ya. Ni orang tak pernah buat. Benda ni pun nak petikai. Jangan petikai lah, zikir sajalah. Hak tu yang petikai-petikai tu pun tak zikir. Tasbih pun tak ada. Ni yang dalam masjid ni berapa banyak yang ada tasbih? Berapa lah yang ada handphone? Semua ada handphone eh. Bila ditanya kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah kata, dengan tasbih ni lah aku boleh ingat Allah, dia kata. Nabi tak pakai tasbih. Nabi tak payah tasbih, tak apa. Nabi sentiasa ingat Allah guna jari jemari. Nabi zikir guna jari jemari. Kita kalau guna jari untuk apa? WhatsApp. Kita tak guna untuk zikir. Janganlah bandingkan kita dengan Rasulullah. Jauh. Kalau dengan tasbih ini kita boleh ingat Allah, gunalah tasbih. Kalaulah tak payah pakai tasbih, kita boleh zikir kepada Allah, sentiasa ingat Allah, tak payah pakai tasbih, tak apa, makam aku tinggi dah. Aku dah setara dengan Nabi Muhammad. Kira bawah sikit ya. Tak apalah. Tapi kalau makam kita belum lagi, tak sampai lagi, memang makam cerai ni, pakailah tasbih. Pasal apa kat Mekah seorang satu ada tasbih? Tengok-tengok sekali macam Syekh Abdul Qadir jalan ni. Tu pergi masjid tu. Masya Allah. Mana tasbih hadir Mekah dulu? Mana tasbih hadir Madinah dulu?
Simpan kat mana? Masya Allah. Jangan tuan-tuan. Sebab itu dipesan oleh Allah dalam Al-Quran, wahai orang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta kamu dan anak pinak kamu daripada ingat akan Allah. Kita lalai ini kerana apa tuan-tuan? Kita lalai kerana dunia kita. Sibuk dengan urusan dunia sehingga kita lupa akan Allah. Walhal yang bagi kita dunia ni Allah. Tuan-tuan, kita masih ada kerja untung. Ada orang yang Allah Ta'ala tak bagi kerja. Kita kena syukur tuan-tuan, sebab kita masih lagi ada kerja. Ada orang ramai yang tidak ada kerja, kilang mereka ditutup. Mereka merayu tiap-tiap malam kepada Allah. Ya Allah, aku ada anak 6, ya Allah, tapi kilang aku tutup, ya Allah. Merayu. Kita masih ada kerja, masih ada pendapatan, tetapi kita lupa dengan Allah. Faman yaf'al dhalika, siapa yang tak ingat Allah Ta'ala, lupa dengan Allah Ta'ala, tak mau beramal, tak mau zikrullah, sebabkan harta mereka, keduniaan mereka, anak-anak pinak mereka. Bermakna di sini Allah sebut harta dan anak pinak, iaitu kita letakkan kepada kita sibuk dengan dunia dan makhluk. Anak tu makhluk, dunia, harta itu adalah dunia. Kita sibuk dengan dua benda, dengan tuntutan dunia, dengan tuntutan makhluk, sehingga kita lupa dengan Allah. Allah Ta'ala kata, kamu besok duduk dalam golongan orang yang rugi, kata Allah. Rugi besok. Kita balik-balik jumpa Allah Ta'ala, kita akan kata kepada Allah apa dia? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Orang yang berdosa besok dia lalai, tak nak taubat, dia akan membenamkan mukanya ke bumi. 'Inda rabbihim, di sisi Allah Ta'ala. Kemudian dia akan berkata kepada Allah, Rabbana absarna, Tuhan kami, kami dah lihat dah bagaimana azab neraka engkau, azab jahannam. Wasami'na ya Allah, kami dengar dah bagaimana ahli neraka engkau minta tolong ya Allah. Ahli neraka ni tuan-tuan, dalam surah Sajadah kan kita selalu baca kan, wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha u'idhu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Orang yang berdosa ni Allah campak dalam neraka. Kullama aradu an yakhruju minha, bila dia orang ni masya-Allah, mereka ni nak keluar dari neraka Allah. Dalam tafsir dia sebut panjat tembok neraka Allah. Maka malaikat Malik yang menjaga neraka dia kata apa? Qila lahum dhuku adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah azab neraka Allah. Dalam dunia dulu kamu dustakan Allah, kamu tak percaya cakap Allah. Allah suruh kamu zikir, kamu tak nak zikir. Kamu sibuk dengan dunia kamu, kamu sibuk layan anak cucu kamu, sampai kamu lupa Allah. Masa tu kita nangis, kita kata apa dengan Allah? Farji'na na'mal saliha. Ya Allah, ke
kembalikan kami ya Allah. Kembalikan kami ya Allah. Hidupkanlah kami ya Allah. Bagilah peluang kat kami lagi ya Allah. Hidupkanlah kami lagi ya Allah. Na'mal salihah. Kami nak buat amal soleh. Kami nak sembahyang sunat ya Allah. Kami nak sedekah ya Allah. Kami nak bangun malam ya Allah. Kami nak zikir banyak-banyak dah. Kami dah tak nak lalai ya Allah. Kami dah tak nak dah ingkar dengan kau ya Allah. Inna muqinun. Sesungguhnya kami telah yakin dengan apa yang kau katakan. Kenapa kita yakin? Kerana kita telah melihat sendiri akan azab Allah. Kita dah nampak sendiri. Sebab itu tuan-tuan, antara perkara masa-masa yang Allah tunjukkan kepada kita tentang bayangan akhirat, iaitu ketika kita inda sakaratul maut, ketika kita nak mati, waktu nyawa kita sampai di gararah dan sampai di antara dua kening. Pada ketika itu kita nampak rugi sangatnya aku. Masa tu yang kita menangis. Sebab itu kata ulama, kita ni ada beberapa zaman. Satu zaman, kata ulama, kita menangis, orang ketawa. Zaman bila tu? Masa kita lahir. Kita nangis, orang ketawa. Mak kita ketawa, ayah kita ketawa, atuk kita ketawa. Ha, macam saya tuan-tuan. Eh, ha, saya dapat cucu. Oh, seronok tuan-tuan. Saya dah tiga orang cucu lah. Ha, aku Datuk, 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 Datuk Seri. Aku. Tu zaman pertama. Zaman yang kedua, Masya Allah. Kita ketawa, orang ketawa. Bila tu? Masa kita kahwin. Kita ketawa. Dapat apa tuan-tuan? Dapat bini. Sekejap tengok. Orang dulu kan, ni sanding, sanding. Pelamin, pelamin. Orang cakap dah haram. Buat juga. Ketegak sungguh. Tak boleh, tak boleh lah. Janganlah bagi boleh. Ha. Betul Nabi cakap. Kita akan ikut Yahudi dan Nasara. Sikit demi sikit, demi sikit, demi sikit. Dulu kita batal air semayang. Macam mana tuan-tuan? Pok-pok kita, saya sendiri, batal air semayang macam mana? Ha? Isteri cium tangan kita tu tak? Cara kita batal air semayang. Sekarang anak kita batal air semayang macam mana? Cium pipi. Muah sana, muah sini, muah atas tu. Depan Pak Imam, Pak Imam tengok geram. Cium ini depan orang ni, tengok hukum balik. Baru ini terjadi pula. Tak cium pipi ya. Cium mulut tuan. Dulu cium pipi, Pak Imam geram. Lah cium mulut, Pak Imam ketawa. Ketak Pak Imam. Makin lama orang ikut Yahudi, makin lama orang ikut Nasara. Orang Nasara lepas kahwin, lepas nikah, dia cium mulut. Oh, Fadil kata, kiss, 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 dia kata. Ha, kita pun orang Melayu macam tu lah. Kus, 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 dia pupuk sekali. Tapi tak ada siapa orang marah. Betul dah, Nabi cakap. Zaman yang ketiga, kita menangis, orang menangis. Bila zaman tu mati, kita nangis. Pasal apa kita nangis? Sebab kita tidak ada amal soleh. Kita pandang sebelah kanan kita, sikitnya amal soleh aku. Kita pandang sebelah kiri kita,
banyaknya dosa-dosa aku. Nangis kita tuan-tuan. Sebab itu orang kapi dia lambat tanam. Dia takut nak masuk kubur. Bagi kita orang Islam, antara perkara yang sunat disegerakan bila ada mayat, sunat disegerakan, dimandikan, disemayamkan, dikapankan, dikebumikan. Pasal apa? Jikalau kita ini orang yang husnul khatimah, kata ulama, sunat pula ketika kita kandang mayat tadi, sunat lari-lari anak. Kenapa? Kerana pada ketika itu orang yang mati husnul khatimah, dia nak cepat, dia tak sabar dah. Tetapi orang yang su'ul khatimah, dia kata jangan laju-laju, aku dah rasa dah, dah rasa dah ni panasnya azab Allah. Kata Nabi kata, di antara seksa yang disegerakan oleh Allah dalam kubur, satu, tinggal semayang. Berapa banyak semayang kita tinggal, kita dah qada belum? Kita tak qada lagi tuan-tuan, tunggu azab Allah. Kita dah minta ampun belum? Tak minta ampun lagi, tunggu azab Allah. Antara yang disegerakan azab kubur itu, iaitu orang yang derhaka dengan dua ibu bapa ni. Agak-agak kita ada derhaka tak dengan mak kita? Kita pernah tak sakiti hati mak kita? Kita pernah tak sakiti hati ayah kita? Yang paling kita takut apabila mak kita telah kembali ke rahmatullah, dia bawa kecil hatinya ke alam barzakh, kita tak sempat dah minta ampun lah. Kita tahu tak mak kita kecil hati dengan kita tuan-tuan? Berapa kali dah kita palingkan muka kita daripada wajah mak kita? Berapa kalikah kita tidak menyahut akan seruan mak kita? Berapa kalikah kita tidak menunaikan permintaan mak kita? Apakah kita termasuk dalam golongan anak yang derhaka kepada dua ibu bapa kita? Besok di alam barzah kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kalikah kita derhaka dengan bapa kita, ayah kita? Ayah kita yang telah bersusah payah membesarkan kita tuan-tuan. Seorang ayah, selalu orang lupa pasal ayah. Selalu orang nampak mak, dia lupa kat ayah. Ayah pun kecil hati. Hang apa-apa hang pergi kat mak lah. Hang tak cerita pun kat pak. Bila dia cakap macam tu, dia kecil hati tak? Aku ni macam tunggu kat rumah lah tak? Orang buat tak beli kat aku tak? So mak, hampa duk cari mak, duk cari mak, duk cari mak. Bila hampa nak duit, baru duk cari aku. Mak pun macam tu juga. Mak pun cerdik. Anak minta duit dengan mak, mak tolong minta kat pak 50. Mak pun dia cerdik, dia nak minta apa-apa masa nak tidur dia minta. Padang lampu, dia pun pegang tangan kita. Mak, mak, mak dia nak duit lima, dia nak duit RM55. Anak minta 50 lah, dia up RM5 GST tau eh. Dia bagi kat kita 50 ya, dia kebas RM5. Cerdik mak ni. Masya Allah. Ayah ni dia kecil hati. Dan dia simpan, masya Allah. Dia tak pernah luahkan pun. Dia tak luah kat siapa-siapa pun. Maka satu hari ayah ni balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu orang duk ingat mak saja. Jaga hati mak, jaga hati mak. Orang lupa jaga hati seorang ayah. Siang malam dia keluar tuan-tuan, masya-Allah. Dia gadaikan nyawanya untuk kita. Pergi kerja tuan-tuan.
Tak cukup duit, dia ambil OT. Aku tak balik rumah pun tak apalah. Janji aku nak sekolahkan anak aku. Ambil OT lah. Dia kata anak aku minum susu mahal. Mak dah tak ada susu dah. Dia kata. Kita tak pernah tanya tentang khabar ayah kita. Ni, ni orang tua-tua yang duduk depan ni. Dia orang semua pernah ada kecil hati dengan anak-anak. Tanyalah depa ni, tanyalah depa ni. Pernah tak kita ada kecil hati dengan anak kita? Kalau depa kata pernah, maka malanglah anak-anak itu. Antaranya tuan-tuan, hendaklah kita memilih sahabat yang baik. Pilih sahabat baik. InsyaAllah, siapa sahabat yang baik? Maka kata ulama, sahabat itu adalah sahabat yang boleh menunjukkan engkau kepada jalan Allah. Kawan kita boleh tunjukkan kita kepada jalan Allah. Kawan kita boleh tunjukkan kita kepada ketaatan. Jika mana kita berkawan dengan dia, kita tambah baik. Perhati tengok, kita kawan dengan kawan ni, aku tambah baik ke aku tambah jahat? Kalau aku tambah baik, inilah sahabat. Kalau aku tambah jahat, ini bukan sahabat. Cari, insyaAllah Allah redha kita tentang. Dan disebut oleh ulama, iaitu orang yang banyak berinfak pada jalan Allah Subhanahu wa Taala. Banyak infak, banyak sedekah. Tuan-tuan, kita tengok tak, ini amalan orang dulu-dulu ni tuan-tuan. Kenapa orang dulu-dulu hidup dia senang, walhal dia bukan kaya pun? Dia tak kaya tuan-tuan. Tok kita dulu tak kaya tuan-tuan, tapi kenapa berkat? Kenapa senang? Mereka amalkan benda yang disebut oleh Rasulullah, oleh ulama. Baik, kalau kita tengok, kalau dulu poh kita, Masya Allah, wan kita masak tengah hari, dia akan hantar masakan dia pada orang sebelah. Kita tuan-tuan makan sendiri ya? Aku dan keluarga aku ni masak ni, kita tak hantar orang sebelah tuan-tuan. Kita kedekut tak hidung mesin, tangkai jaring, nak mampui. Kita beli KFC tuan-tuan, kita pegang dua tangan ni, combo pack. Apa combo pack? Apa combo bag? Tak kira lah combo apa. Dengan megah kita bawa balik, jiran kita tengok, kita tak bagi tuan-tuan. Kita campak tulang tak ketung sampah. Anak dia tengok, makan KFC ke? Iyalah, dia kata. Dia boleh cakap iyalah tuan-tuan. Kita tengok, Masya Allah, kenapakah pada hari Jumaat orang dulu semua bawa pisang? Dia orang nak sedekah juga tuan-tuan. Pada ketika zaman mereka, kemampuan mereka adalah seikat sesisir pisang. Tapi orang kita ni, dia pegang kot lain. Dulu, kini dan selamanya pisang. Jadi tak berubah ha? Orang dulu dia mampu takat pisang ni tuan-tuan. Dulu bukan DO tuan-tuan. Tok Imam dulu tak ada allowance tuan-tuan. Bilal dulu tak ada allowance tuan-tuan. Tok saya jadi imam 40 tahun. Naik geret ada palang tengah. Tak ada allowance tuan-tuan. Tiap-tiap waktu pergi masjid. Jadi kemampuan pada waktu itu pisang. Tapi kita silap. Kita ingat pisang itulah Islam. Allah. Lalu kita Islamkan pisang. Ha, payah ha? Payah ha? Zaman kita ni, tukarlah tuan-tuan. Janganlah bawa pisang. Kalau masa tu musim durian, bawa durian. Siapa nak makan ustaz? Jangan gaduh pasal makan. Bawa habis. Bawa ke masjid habis man. Musim muqtan, bawa muqtan. Musim dokong, bawa dokong. Ni dah, musim muqtan, pisang. Musim durian, pisang. Musim dokong, pisang. Musim anggur, pisang. Loh,
Sampai ada orang bagi fatwa, siapa yang makan pisang sebelum daripada solat Jumaat beroleh keberkatan Allah. Maha. Marah tu. Ha. Dia ingat yang tu Islam. Macam yang kita sebut masalah hari raya. Hari raya dalam Islam satu Syawal. Kita balun 30 Syawal. Dan kita kata sampai 30 Syawal tu is, kalau sampai 25 Syawal sama hari raya lagi boleh tak? Boleh tak? Dalam Islam boleh tak? Tuan-tuan pun confused. Mana kalau dalam Islam tak ada lah selamat raya. Kalau 25 raya bermakna raya Melayu. Mana raya Islam? Mana Aidilfitri Islam? Satu Syawal. Dua sampai 30 raya Melayu. Masuk satu Zulkaedah raya Hindu. Maaf cakap ni. Dah sebulan setengah open house, apa lagi? Maka orang tanya kita, ustaz, apakah open house tu tak boleh buat walaupun selepas Syawal? Sunat. Sunat panggil orang datang rumah. Sunat jamu orang. Jangan jamu orang bulan Syawal saja. Sebab itu dulu masyarakat dalam keberkatan sebab mereka suka jamu orang. Tengok malam Jumaat, tuan-tuan. Dulu orang kampung dia buat malam baca Yasin. Lalu sebelum nak baca Yasin, tiap orang dah kata dah malam ni malam Jumaat. Semua orang pakat tahu dah. Orang ni bawa cucuk ni, orang ni bawa ni, orang ni bawa ni, lepas baca Yasin mentekedara. Jadi sebenarnya apa tuan-tuan? Bagusnya orang dulu. Saya tak katakan bahawa baca Yasin malam Jumaat itu adalah sunnah Rasulullah. Tetapi saya nak membaguskan amalan orang dulu. Kenapa? Jika mana orang dulu tidak mengekalkan bacaan Yasin ataupun Al-Quran pada malam Jumaat, nescaya umat Islam tidak akan baca Al-Quran. Umat Islam dia baca Quran ikut masa malam Jumaat, bulan Ramadan, orang meninggal. Kalau tiga ni tak ada, kita takkan baca Al-Quran. Kita akan baca berita harian. Berita harian, hari-hari baca. Metro, hari-hari baca. Majalah wanita, hari-hari baca. WhatsApp, hari-hari baca. Facebook, hari-hari baca. Quran, untung ada orang yang masih mengekalkan Al-Quran pada malam Jumaat. Untung. Sekurang-kurangnya, maka kita dapat baca Al-Quran. Inilah untungnya tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Sebenarnya saya nak panjangkan lagi. Tetapi saya rasa cukuplah setakat ini pertemuan kita pada kali ini untuk Masjid Sungai Aron. Dan saya mohon ampun, saya mohon maaf banyak-banyak. Jikanya dalam penyampaian saya ada kesilapan pada agama, maka jika ada kebenaran, maka sama-sama kita beramal dengannya. Ayuh kita hampir kepada Allah. Ayuh kita hampir kepada Allah. Ayuh kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan semua orang. Harapan supaya kita dapat balik bertemu dengan Allah dalam keadaan yang tenang. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat harta dan anak pinak melainkan besok kalau kita balik kepada Allah, hati kita salim, sejahtera. Tak ada keluh kesah, tak ada gelisah dan sebagainya. Tentu yang saya kasih sekalian. Jadi saya mohon maaf, saya mohon ampun. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi satu keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam saya akhirkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebelum saya tutup dengan doa masya-Allah. Pada malam ini saya ada bawa satu hajat sedikit.
Iaitu saya berharap supaya pengerusi Nazir Tuan Kuasa tak marahlah dengan saya sebab saya tak beritahu awal. Jadi saya mempunyai satu hajat dan harapan pada malam ini. Saya ingin melancarkan satu kutipan kilat untuk madrasah kami. Masya Allah, saya akan berikan sedikit maklumat madrasah, bahawa madrasah saya yang bernama Madrasah Darul Atiq dan Raudatul Ulum. Darul Atiq adalah madrasah yang dulu diasaskan oleh almarhum orang tua saya, iaitu almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Dan setelah ia meninggal dunia selepas 5 tahun yang lalu, saya meneruskan madrasah tersebut. Bukan menggantikan beliau, sebab saya tak layak nak gantikan almarhum, kan dia orang hebat. Saya cerai, teruk ni orang ni. Dan madrasah Raudatul Ulum adalah madrasah yang saya asaskan sendiri, iaitu selama 20 tahun. Madrasah almarhum hampir 30 tahun, 35 tahun. Konsep madrasah kami adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu kami membantu umat Islam yang lain. Sebab itulah kita tidak mengenakan yuran makan, yuran bulanan, api air dan sebagainya. Masya Allah, kami telah mewujudkan beberapa program, di antaranya iaitu program hujung tahun cuti penggal bulan 12, iaitu program Kem Hafazan Al-Quran dan Kem Anak Yang Salah. Jadi program itu iaitu satu program yang kita buat setiap tahun pada hujung tahun selepas seminggu cuti sekolah penggal yang ketiga. Program tersebut berjalan selama 2 minggu dan tidak ada dikenakan apa-apa yuran langsung. Maka 2 minggu anak-anak ini akan bersama dengan kami. Alhamdulillah, kami telah buat hampir 10 tahun. Dan penyertaan tahun lepas yang paling hampir itu sebanyak 600 orang daripada seluruh Malaysia. Maka orang bertanya dengan saya, Masya Allah Ustaz, program Ustaz buat, sekolah yang Ustaz tadbir, siapa yang kita panggil sponsor, tuan-tuan, siapa sponsor Ustaz? Tidak ada siapa-siapa yang sponsor saya. MAIS, PPZ, Baitumal, lagi apa, JKR, JPJ, tak ada. Semua orang tak sponsor saya. Maka kita gunakan konsep tawakkal ta'ala Allah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kutipan daripada pelajar kami yang hampir 200 orang per bulan, iaitu dalam 2000 lebih ke 3000 lebih, begitu sajalah per bulan. Dan kalau mengikut keperluan kami, terlalu banyak. Apa yang saya nak cakap dengan tuan-tuan pada malam ini, kutipan kita pada malam ini, di antaranya kita akan cuba untuk menyelesaikan masalah duit api dan air madrasah. Saya sebenarnya bukan katakan saya bila tak buat kutipan ini tak selesai, tak. Saya nak bagi peluang orang Pulau Pinang. Selalu saya bagi peluang orang Selangor. Jadi takut orang Selangor je cepat masuk syurga, orang Pulau Pinang lambat. Jadi malam ni saya bagi can orang sini pula. 9 bulan saya datang ke Pulau Pinang, ke Kedah, saya tak pernah buat apa-apa kutipan. Jadi saya melawak dengan Anas, Anas, bulan ni saya datang, saya nak buat kutipan lah. Sebabnya satu, saya nak jaga hati saya, sebab orang kadang-kadang mesej saya cakap macam Ustaz, Ustaz punya tawakal kuat sangat. Ustaz tak buat kutipan, Ustaz tak meniaga, Ustaz buat sekolah yuran pun tak ada. Jadi malam ni aku nak elakkan fitnah itu. Fitnah tu dia datang pada saya, tuan-tuan, nak jaga hati. Jadi untuk jaga hati, saya lancarkan kutipan ini. Jadi kalau dapat kita menyelesaikan dana untuk api dan air per bulan hampir dekat RM7,000, insya-Allah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak lancarkan kutipan duit makan, banyak sangat, tuan-tuan, RM21 per bulan. Kalau nak lancarkan duit untuk sagu hati per bulan, hampir RM25,000 sebulan. Jadi kita lancarkan yang paling sikit.
Kalau lancar yang paling banyak, nanti tuan-tuan masuk hospital, koma. Dia sedekah ni tuan-tuan, dia benda berat. Sebab itu dia, habuan dia pun tinggi. Masya Allah, selamat, barakah, bertambah dan sebagainya. Sebab itu dia susah benda berat tuan-tuan. Ya, benda susah tuan-tuan. Lepas itu orang tua saya, dia berseluruh. Kalaulah bagi seringgit, nak nikah dengan bidadari, bidadari mana dapat? Anak menggali pun tak boleh dapat ni, kata. Ha, kalau bos seringgit lah, dia kata. Syurga manalah kita nak masuk kalau nak beli dengan seringgit. Tapi kita lapik juga kalau hari-hari seringgit, insya-Allah boleh masuk. Hari-hari. Betul guru saya aja datang masjid bawa seringgit. Datang masjid bawa seringgit, tiap kali tuan-tuan datang semayang, tuan-tuan masuk dalam tabung. Jadi saya rasa ya, saya minta maaf dulu ya dengan ahli jawatan kuasa masjid, masya-Allah ya, sebab saya tak cakap, takut melanggar etika. Jadi saya minta maaf. Minta maaf banyak-banyak. Jadi saya harap insya-Allah kita akan lancarkan selepas daripada salat nanti ya, tuan-tuan bubuhlah kat mana-mana pun tak kisah. Ya, jangan tuan-tuan bagi kat aku sudah. Nanti aku tak cukup tangan sebab tuan-tuan dermawan. Jadi tuan-tuan letaklah kat mana-mana nanti, kita tengoklah ada orang letaklah, letaklah kat situ insya-Allah. Ya, jadi saya tak biar cakap banyak. Kalau aku cakap banyak pun tuan-tuan kedekut, tak guna juga. Ya, aku cakap sikit tuan-tuan bagi senang, tak payah fikir banyak-banyak. Jangan fikir apa-apa masya-Allah. Ya. Ya. Oh, masya-Allah. Di sini kita nyatakan nombor akaun madrasah. Kalau sahabat-sahabat nak terus masuk ke dalam akaun, kita tak ada masalah. Kita tak ada masalah, ahlan wa sahlan. Sebenarnya saya jarang juga nak bagi nombor akaun ni, takut nanti ustaz masya-Allah ambil kesempatan lah dan sebagainya. Tak, saya harap tuan-tuan datang madrasah saya ya. Tuan-tuan kalau pergi ke Kuala Lumpur, saya jemput datang madrasah, tengok apa kami buat. Ya, tengok, alhamdulillah kami ada pelajar perempuan, kami ada pelajar lelaki, dan kami ada insan istimewa, iaitu 5 orang yang kurang siuman. Orang gila, orang gila. Saya bela orang gila tuan-tuan, 5 orang kan. Aku punya makam 5 orang. Pak aku dulu makam dia 15 orang. Jadi aku rendah sikit. Jadi orang kurang siuman ni kadang-kadang pukul 4:30 dia akan buka mic surau. Tahajud, tahajud, tahajud. Orang gila gerak, orang tak gila. Aku kat rumah aku confuse tau. Sekarang bila dia gerak tahajud, kita confuse. Kita duk tanya sekarang siapa gila eh? Tu seronok eh tuan-tuan. Tuan-tuan datang tengok insya-Allah, ahlan wa sahlan. Madrasah kami iaitu Madrasah Darul Atid, Kampung Melayu Rasa, Ulu Selangor. Berhampiran dengan Kuala Kubu Baharu. Tuan-tuan datang di sana. Insya-Allah. Jadi kami ada satu account number di atas nama Raudatul Ulum, iaitu account CIMB atas nombor 8600720673. Saya ulang lagi sekali, account CIMB atas nama Raudatul Ulum, account number 8600720673. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya dzakiral dzakirin, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami ya Allah, yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kesilapan, yang penuh dengan kekejian ya Allah. Kami tadahkan ke hadrahmu, kami memohon sedikit daripada rahmatmu ya Allah. Ya Allah, berkatkanlah kami ya arhamar rahimin, berkatkanlah anak-anak dan isteri kami ya Allah, berkatkan segala ikhtiar kami ya Allah. Ya Allah, jadikan saki-baki umur kami yang masih ada, yang kami tidak tahu sampai bila ya Allah, terus menerus kau bagi peluang kepada kami untuk berbuat baik, untuk berbuat ketaatan, untuk berbuat ibadat,
Jangan kau sesatkan kami, ya Allah. Jangan kau hinakan kami, ya Allah, dengan kejahatan dan kemaksiatan. Cukuplah atas kami, ya Allah. Kami telah lama melakukan kemungkaran. Kami telah buang zaman muda kami dengan kemaksiatan dan perkara yang sia-sia. Jangan kau beri kami kehinaan yang kedua, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang baik, ya Allah. Jangan kau jahatkan kami lagi, ya Allah. Jangan kau jahatkan kami lagi, ya Allah. Jangan kau jahatkan kami lagi, ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Jangan kau celakakan kami dengan su'ul khatimah. Ya Allah, mudahkan kami ketika kami sakaratul maut. Mudahkan kami, ya Allah, ketika sakaratul maut. Mudahkan kami, ya Allah, ketika sakaratul maut. Mudahkan kami, ya Allah, ketika kami di alamul barzakh selepas kematian kami, ya Allah. Jangan kau susahkan kami, ya Allah. Jangan kau susahkan kami di alamul barzakh, ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami, ya Allah, ketika di yaumil mahsyar. Jangan kau huru-harakan kami, ya Allah. Mudahkan kami, ya Allah, ketika kami di mizan, ya Allah. Mudahkan kami, ya Allah, ketika kami di titian sirat. Selamatkan kami, selamatkan mak ayah kami, selamatkan anak-anak kami, selamatkan isteri kami, ya Allah. Selamatkanlah kawan-kawan kami, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan doa daripada Rasulullah ketika di titian sirat, Rabbi salim salim, itu kami dapat, ya Allah. Doa Nabi, Rabbi salim salim, itu kami dapat, ya Allah. Nabi tunggu kami di hujung titian sirat dengan doa, ya Rabbi salim salim, ya Allah. Jangan kau gelincirkan kaki kami, ya Allah. Walaupun telah adanya doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berkatkan masjid ini, ya Allah. Berkatkan ahli qaryah ini, ya Allah. Berkatkanlah, ya Allah. Rahmatkan orang yang hadir pada malam ini, ya Allah. Berikan keberkatan kepada hadirin wal hadirat. Berikan rahmat kepada hadirin wal hadirat. Ya Allah, berikan keselamatan kepada hadirin wal hadirat. Ya Allah, afiatkan hadirin wal hadirat. Ya Allah, kabulkan hajat hadirin wal hadirat. Ya Allah, sihatkan segala kesakitan hadirin wal hadirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum. Allah. Bismillah. Terima kasih.